Hey semuanya, selamat datang di channelku. Di sini adalah tempatnya semua tutorial. Absen ada Dava, ada Rian, ada Zaki, ada Joshua, ada Fikri, ada Nova, ada Wosti, ada Fitriani, ada Katpoy, ada Dio, ada Iku, ada Welim, ada Baim, ada Kitler, ada Satrio, ada Faiz, ada Steve, ada Dwi, ada Fadil, dan ada Aditya. Let's go! Yo, what's up guys, selamat datang di channel AKMLBB. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih panduan cara menggunakan hero link dan rekomendasi build tersakit di season ini cuy. And so tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam gameplaynya cuy. Slebew. Oke cuy, sekarang kita udah masuk ke dalam gameplaynya. Dan di sini gue udah pakai link dengan menggunakan emblem jungle. Kenapa gua pakai emblem jungle? Karena supaya kita bisa bantai-bantai jungle musuh. Bukan membantai musuhnya, tetapi membantai jungle musuhnya doang cuy. Enggak lah, bohong. Kita tuh pakai emblem jungle supaya kita bisa menyolong jungle-nya si Saber cuy. Karena ya gimana ya, link ini kan potensinya tuh lincah banget cuy. Dia tuh bisa rotasi kenceng dari atas ke bawah cuma 1 detik coy. Jadi gue itu manfaatin skill satunya ini buat nyolong-nyolong jungle musuh supaya si Sabernya miskin guys gitu. Dan link ini juga kan dia kalau dirusuh kurang mantap, jadi makanya gue pakai emblem jungle. Nah di sini ada Little Wonder, langsung saja. Wow, mantap, dapet Little Wondernya. Ada Baxi Lead sekarat, langsung aja kita majuin cuy. Wah tapi ini anak tuh tebal banget cuy. Wah gila, dia bawa ban juga lagi. Bisa nih dia sekarat soalnya. Oh, Chidori. Yes, mantap. Jadi gitu guys. Jadi sekarang tuh kan kita langsung ke atas, langsung nyolong jungle-nya si Saber supaya dia miskin. Sehabis kita nyolong jungle, kita harus buru-buru ke bawah. Soalnya supaya ya jungle kita tuh nanti gak diambil sama si Saber. Pasti dia bakal langsung ke bawah sini, cuy. Dia bakal ngambil jungle yang ini. Makanya kita harus buru-buru ke bawah menggunakan skill satunya, cuy. Oke, di sini kita lihat di depan ada Saber dan Angela Desa ya. Kalau bisa kita harus ngincer Angela. Wah sekarang tuh Angela Desa, Angela Desa, Angela Desa. Siap, tonjos. Waduh, nani. What the fuck. Eh, terbang, terbang, terbang. Oke, mantap. Wah, dikeroyok circle cuy. Gak bisa menang cuy kalau kayak gitu. Ya udah, balik dulu aja. Waduh, ada Baksilit, anjay, anjay. Anak racing di mana tuh? Anak Sunmori, balik. Nah, setelah kita dikejar-kejar sama anak Sunmori, anak racing, sekarang pun kita langsung kembali lagi untuk farming. Tadi tuh ada turtle guys, cuman gue tuh kagak berani ngontesnya. Karena ya, lu tahu kan Saber, gue sekalinya nongol, langsung di sangsing. Mati gue yang ada coy. Jadi di sini tuh makanya gue main aman gitu. Main aman ya kan, main santai. Ya, lu tau lah Link. Link itu tipis kan, walaupun lincah, tetap aja hero-nya tipis, kurus. Jadi sekali ulti meninggal sama Saber. Nah, ini dia nih, nyolong jungle lagi. Jadi kalau pakai link tuh lu harus bener-bener manfaatin potensi skill satunya cuy. Lu wah colong aja jungle semuanya coy. Nah, di sini ada kelomang, langsung ambil aja coy. Jangan takut-takut. Wah, tapi di bawahnya Kroto sih. Ya udah, ini mah kita sebagai jungler harus rotasi ke bawah cuy. Tapi sebelum itu kita clear dulu minion yang di mid karena kaguranya di bawah coy. Ya udah gak apa-apa, clear aja. Oke, kita lihat tuh si Sabernya. Wah, anjing pakai skin epic. Sangar anjing. Dia pakai Angela juga kan. Widih. Bakal tebel dia coy. Oke, ini kita harus manfaatin skill 1 kalau si Perancho ini ya open. Nah, langsung Angela desa. Angela desa. Angela desa. Chidori, mantap. Si hitam nih, tinggal si hitam coy. Hitam, 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 mantap. Tonjos, 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 anja. Anjing kenapa rasis gini gue tai. Balik dulu lah. Gak ada energi coy. Wah bahaya, bahaya, bahaya cuy. Aduh, aduh dirusuh coy babnya sama si Baksilit, anak racing, anak Sunmori coy. Padahal ada turtle, gue tuh gak mau pakai retri coy. Retrinya buat turtle, tapi ya udahlah, semoga dapat ya. Oke nice, kita yang dapat bab ungunya cuy. Jadi kita langsung let's go, bisa langsung let's go untuk kontes turtle si Sabre. What the hell, dia pasti punya ultimate coy. Wah ini dia nih yang gue takutin nih. Gue takutnya tuh sekali nongol langsung sing jadi mayat gue. Jadi ya udahlah, lepas aja anjay. Gue dua kali gak dapet turtle. Wah ini aja nih,
bak silit aja sih. Nah, tojus, meninggal. Bang, makanya bang, kalau lagi perang, lu tuh bawa pedang atau perisai kayak atau apa kayak ini bawa ban anjay, di luar nalar coy. Lu pengen perang atau pengen shoot mori anjing? Lu pengen perang atau pengen jadi anak racing anjing? Ya udahlah, balik dulu aja lah. Oke, di sini kita, waduh, apaan tuh? Ada bocil anjay. Wah, ini nggak bener nih. Gua liat-liat bahaya juga. Wah, ada sabernya, pantes gua, pirasat gua buruk, cok. Ya udahlah, anjing ngapain ke situ? Gua ke situ mati yang ada. Coba kalau di situasi kayak gini, kalau pakai link langsung aja, cuy. Buka jungle musuh, siapa tuh ada buff ya. Nah, tapi gak ada buff anjay. Sialnya tuh gak ada buff guys. Gua nungguin apa tuh? Sabar udah, tunggu momen aja ya. Wih sabar, wih GG juga ini teman gua si Gwyn. Mati sih harusnya sabar. Gua di ulti, sempak langsung aja ulti. Yeah, tojos. Menghindar aja guys, gak bisa. Soalnya kita gak punya buff ungu coy. Buff orange kita juga dicolong sama si sabar bangke. Mungkin abis ngambil bab ungu, gue bakal colong balik tuh bab oranye cuy. Jadi gue pengen balas dendam sini. Langsung kita ke bab oranye. Oke, langsung aja kita colong guys. Aduh, kenapa ketahuan sama si hitam tai? Itu anak matanya boleh-boleh ya. Dia lihat gue coy. Dia langsung ngejaga bab oranye. Wah, ini ada saber cuy. Yo, salah lock dia. Mati sih harusnya ini mah. Mantap. Nakidori, Angela desa, mantap. Wih, dapat papungu. Oke, ini ada dua orang kuat sih. Yang satu anak Sumori, yang satu lagi si paling hitam guys. Apakah kita bisa membunuh dia? Wah, gua lihat dia tebel coy. Yang satu si paling hitam, yang satu si paling racing coy. Bisa gak ya? Aduh, gua nggak tahu dia pakai flicker guys. Wah, salah. Oke lah guys, dari tadi gue bercanda terus coy. Jadi gini guys, pakai link itu kita harus bener-bener bisa ngincer hero-hero yang tipis. Misalkan kalau situasinya lagi perang, kalian jangan masuk duluan. Soalnya link ini kalau kena CC, dia bakal mati guys. Kayak kena ulti saber, ulti chow, dia bakal gak bisa kabur. Dia bakal pasti langsung mati, soalnya darahnya tipis. Jadi kalau lagi perang nih, kalian tunggu teman-teman kalian pada join dulu perangnya, baru kalian bisa masuk gitu. Dan jangan lupa incer hero-hero yang tipis guys gitu. Jangan dulu pakai ultinya sebelum musuh itu belum menggunakan skill kabur, kalau bisa kayak gitu ya. Oke, ini udah mulai ada peperangan lagi nih. Nah, ada Harley. Nih gila dapet coy, langsung aja kita kejar pakai skill 1 guys. Nih kayak gini langsung tojos, mati. Di depan ada si Brody guys, jangan si hitam guys, si Brody ya kan, langsung kita retry. Yaudah, gak bisa tuh kalau situasinya kayak gini, gak bisa soalnya kita gak punya skill 1. Kalau punya skill 1 sama ulti baru kita bisa langsung perang cuy gitu. Nih, jadi kalau situasinya gak penting-penting amat, kita juga bisa farming, kita bisa nge-clear lane kita cuy, yang di bawah, yang di atas, pokoknya gitu. Kalau gak ada perang kita bisa langsung objektif untuk nge-push gitu guys. Soalnya kalau nge-push duit yang bisa kita peroleh itu tinggi cuy. Jadi ya daripada gabut ya kan diem baik, mending clear aja minionnya gitu. Nah, di depan ada anak racing. Coba kita ajak by one. Wih, tapi anjing gak tahu lagi gua. Orang gua tipis ya kan. Wih, tali apa tuh men? Tali kutang siapa tuh men? Gua gak tau lagi guys, dia tuh kan tebal ya. Gua pakai emblem jungle kan gak bakal sakit. Kenapa dia pakai angel lah cuy? Gak tau lagi gua, di luar nalar cuy. Oke, di bawah pada perang. Wih, ada saber. Gua takut. Chidori. Mantap. Dapat bab ungu tanpa retribution guys. Wih, di gua diangkat. Retri. Nah, cet. Chidori. Mantap. Tadi tuh gua pakai retri untuk ngadu di jungle-nya cuy, supaya gua dapat darah tambahan. Makanya gua bisa menang guys. Link itu kalau lawan saber, ya pasti menang saber. Tapi di sini gua udah unggul level, dan tadi pun gua juga manfaatin jungle untuk dapetin darah. Jadi gua yang menang guys, gitu. Slebeo. Kalau kombonya si Link sebenarnya tergantung situasi aja sih. Kalau musuhnya nggak punya skill kabur, kalian bisa pakai skill 2 ulti. Kalau musuhnya ada skill kabur, kalian bisa cicil musuhnya. Kalian juga bisa kejar musuhnya pakai skill 1. Kalau musuhnya nggak ada skill kabur, ya tinggal ulti gitu aja sih.
Nah, dikarenakan di sini ada Lord ya, jadi kita bisa langsung nge-push tower yang atas. Ini ada banyak minion juga kan. Widih, gua lihat-lihat ada bocil kematian nih. Anak kecil, pulang saja. Mati, nice. What the hell? Mulai sekarang gua harus berhati-hati kalau ketemu sama si Saber, cuy. Soalnya si Saber ini udah sakit, coy. Sumpah lah, sekali ulti meninggal gua jadi mayat. Jadi kalau bisa gua tuh masuknya belakangan aja, jangan duluan. Kalau duluan ya jadi mayat duluan lah pasti. Jadi kalau bisa santai ya, tunggu teman-teman kita udah maju, tunggu skill musuh udah pada habis baru kita bisa langsung sangsing. Mantap. Wih, ada buff ungu nih. Mantap, ambil aja guys kalau ada buff ungu. Nah, gitu. Udah. Sekarang kita langsung santai, ada perang nih. Bocil kematian, Tron. Ayo, mantap. Lu anak bocil, kenapa ada di sini, coy? Ini tuh medan peperangan. Kenapa dia bocil sendirian ikut-ikutan perang, coy? Gua masih orangnya gimana ya? Kejam, coy. Mau bocil, mau dewasa, mau cewek, gua tojos anjing semuanya. Oke, Saber udah ulti langsung ngajuin gitu. Si hitam ya, langsung kita majuin. Jalan tuh, coy. Oke, anjir. Linknya jalan, coy. Oke, jalan sah, mantap. Itu dia, guys. Mantap. Kalau Saber udah ulti, gua juga aman, guys. Jadi tinggal sangsing doang, coy. Gampang kalau gak ada Saber mah. Oke, di sini Lordnya udah muncul, tapi ada orang sekarat, langsung kita majuin. Mantap, Baxilit, anak racing langsung jadi mayat. Ya udahlah, ini mah tinggal ngelor aja sih. Ingat, kita itu pakai emblem sawi. Kalau ngelor, auto membrutal damage-nya, bos. Nah, lu lihat tuh damage-nya. 1000. Lu nggak sakit gimana? Sakit banget, coy. 1000 tiap basic kita tuh 1000. Mantap. Mantap, oke. Wait, kelas. Anjing jantungan tai jump scare. Kalau musuh yang dapat mungkin gua bakal dicacing maki, coy. Jadi ya udahlah, mungkin ini adalah jalannya, coy. Gua yang dapat, gua juga udah dapat level kan. Jadi ya udah pasti gua yang dapat lah. Oke, di sini kita ganti immortal soalnya kita pengen main tabrak-tabrak, cuy. Lu tau lah, Link, lu bisa langsung terobos bagian belakang. Sabar. Yo, langsung ultimate. Yo, langsung aja ultimate. Hah, tojos. Slow hand, yang penting on point, guys. Gitu. Kita tuh gak perlu sangsing. Yang penting mah pelan dulu aja, guys. Wih, di sini tam sekali tojos. Langsung mati anjing, gak tahu lagi gua ini Link share OP. Itu bocil sekali tojos mati juga anjing, gak tahu lagi gua ini damage-nya. Ya, pokoknya gitu aja sih pakai Link. Kalau pakai emblem jungle ya, kalian bisa ngerusuh jungle musuh. Kalian juga kalau pakai emblem assassin ya, kalian bisa bermain normal. Tapi kalau di meta sekarang, kalau lawannya kayak Akai sawi, Balmon sawi, mending kalian pakai emblem sawi juga, guys, supaya bisa ngasih perlawanan. Gitu aja sih. Oke, guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, guys ya. Oke, thank you, bye bye.